Yang baik, kalau saya lihat dari depan wajahnya ada kemiripan. Yai, ini wajah apa? Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Makanya jangan takut menghadapi masalah apapun. Kalau benar menyikapinya, kita bakal mulia. Yang membuat kita hina dan sengsara bukan masalah, tapi sikap terhadap masalah. Benar? Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Benar gak? Jadi ibu teh liur teh bukan karena kekurangan dan kesalahan suami, tapi ibu salah menyikapinya. Dah tadinya saya teh ingin suami saya teh soleh, baik, banyak uangnya, kasep. Tapi kan yang itu enggak mau sama ibu. Jadi nu aya we dikeureuyeuh. Kalau ibu bisa menyikapi kelebihan dan kekurangan suami dengan sikap yang benar, ibu pasti bahagia. Lelakinya cuma dikit, sing sabar ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, boleh saya lanjutkan? Ini sudah habis. Rumusnya mah sederhana, negeri kita banyak masalah. Di lingkungan kita banyak masalah. Tenang ya, kita harus jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kalau masalah kebersamaan, bisa nyontek gedung sate ini. Lihat gedung sate. Gedung sate ini kokoh, indah, manfaat. Apa penyebabnya? Satu, dengar ya. Gedung sate ini bahan bangunannya beda-beda. Ada semen, ada batu, ada besi, ada pasir. Tapi akur. Jadilah seperti itu. Jadi kita harus siap dengan perbedaan. Beda wajar, marah-marah jangan. Ulangi. Kurang mantap. Ulangi. Jadi yang jadi masalah teh perbedaannya atau marahnya? Benar. Kita ini asal-usulnya perbedaan. Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Asep. Benar? Ini bukan niat bermain-main, tapi faktanya begitu. Saya jadi orang gara-gara ada ibu dan bapak yang berbeda jenisnya. Coba kalau orang tua kita sejenis, jadi tidak? Makanya kalau lihat perbedaan tuh jangan emosi, karena pasti banyak perbedaan. Udah beda jenis, beda umur, beda kebiasaan, beda partai, beda pekerjaan. Kalau tiap perbedaan bikin jengkel, kapan bahagianya hidup ini, benar? Setuju Pak? Rilek weh. Kita selesaikan masalahnya tanpa harus marah-marah, karena salah satu ciri orang takwa adalah wal qadhiminal ghaiz, menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 134. Mangga. Jadi ibu-ibu gede ambek, walaupun rajin ke pengajian, rajin sholat, rajin tahajud, rajin abring-abringan begini. Kalau gede ambek, mudah jengkel, mudah marah, belum termasuk wilayah ahli takwa.
Jelas? Selesaikan marah-marah, selesaikan marah-marah lagi. Selesaikan permasalahan tanpa harus marah-marah. Islam mengajarkan ada dua sifat yang sangat dicintai Allah, hilm dan al-ana. Orang yang bisa menahan amarah dan tidak tergesa-gesa. Ini teh dua sifat yang sangat dicintai Allah. Artinya orang yang mudah emosional, mudah marah, mudah ambek-ambekan, ini jauh dari kebahagiaan, jauh dari pertolongan Allah, dan jauh dari Allah. Kau ngambek atau kabe? Ibu biasa rese. Ini serius Pak. Karena umat Islam tuh harusnya salah satu cirinya adalah hilm, bisa mengendalikan emosi dan tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Jelas? Jadi kalau ada perbedaan di antara umat Islam bagaimana? Misal dalam fikih, tong gambel. Pertama, kalau ada perbedaan yang harus dilakukan, diam, tong seueur carios. Yang kedua, belajar. Jangan sampai ngomong tanpa ilmu. Yang ketiga, pilih yang paling diyakini. Yang keempat, hormati pilihan orang lain. Apa sakitu we dan tidak bisa maksa. Betul? Kenapa ada kunut, ada tidak kunut? Diem. Jangan banyak ngomong. Kalau gak ngerti, udah itu belajar. Kenapa ini kunut, kenapa ini gak kunut. Yang ketiga, pilih yang paling diyakini. Yang keempat, hormati pilihan orang lain. Aman, benar? Yang punya surga siapa? Tuh, tongra rewel wae. Nah dari dulu juga yang raribu teh udah kurang ilmu gede ambek. Betul bu? Kok ngambek? Atuh bu biasa nyebut betul. Nah. Sudah habis belum waktunya? Jangan ngambek, biasa aja. Belum aa. Baru juga ceramah, belum beres sudah batal ya. Jadi kalau kita lihat perbedaan itu rileks ya, tong cepat-cepat bereaksi, tenang, jangan mudah bereaksi dan jangan marah-marah. Itu rumusnya al-hilm al-anna. Dua, sih kita lihat ini bangunan ini indah. Ada besi, ada batu kebek, ada bata, ada pasir. Tidak semuanya menonjolkan diri. Betul? Coba, ini ada batu kebeknya tidak? Tidak. Kelihatan tidak? Tidak. Hah? Tidak. Enggak. Ada bata? Tidak. Kelihatan tidak? Tidak. Ternyata untuk jadi orang sukses itu tidak harus selalu menonjolkan diri. Nah, makai keprok. Sebetulnya main keprok wae. Bu, dengerin. Kalau kita mau hidup akur, jangan merasa paling penting, jangan merasa paling berjuang, jangan merasa paling hebat. Yang penting itu berbuat yang terbaik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berikan yang terbaik karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nih lihat di tubuh ini, saya ada jantungnya tidak? Udah lihat belum? Tuh, dia berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri, sehat. Coba yang suka menonjolkan diri tidak pada tempatnya, ambeien, bisul, jerawat, sakit tidak? Orang-orang yang sibuk merasa paling hebat, sakit etate jiwanya.
Tidak penting kita diakui sebagai orang yang berjasa. Yang penting berjasa, bukan diakui orang. Benar? Perlukah kita diakui sebagai orang baik? Perlu tidak? Perlu tidak? Tidak perlu. Yang penting itu jadi. Nah, eta yang bikin akur teh. Kalau bangunan ini semuanya pengen menonjol, jadi tidak bangunannya? Bukan bangunan, tapi toko bangunan. Gak bisa dipakai. Walaupun ada kloset bagus, kalau di toko mah tidak kepake. Sok, ibu ada kloset, tahu kloset kan? Lepas lagi enok. Di toko banyak. Aduh, ini bagus, terekel ibu. Tidak terkaci. WC itu baru keren kalau ada di toilet yang tertutup. Jelas? Jadi kita itu baru keren kalau berbuat yang terbaik dan ikhlas. Bu, ibu, kalau suami bicara begini, ini penting. Bapak-bapak dengerin ya, walaupun kaum kami terbatas yang hadir. Emang di Bandung tuh perempuan semua, Pak? Udah, gak usah segala ditanya lah. Ma, bu, kalau suami bicara begini, apa yang ibu rasakan? Eh, istriku, saya di suamimu, ha? Saya yang membanting-banting tulang, memeras-meras kalingat demi kalian. Ini rumah jerih payah saya. Kalian makan tiap hari tetesan keringat saya. Kalian pergi ke sana sini, saya yang ngongkosin. Eta dempul yang dipakai di wajah, saya yang beliin. Saya tahu yang berjuang demi kalian. Bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau enek? Ah, kupingkeun lalaki. Jadi kalau ada orang pamer jasa, yang dengar jadi bahagia atau jadi enek? Kupingkeun, Raden. Ibu makin sayang atau jadi sebel? Ah. Jadi kalau ada orang pamer jasa, kita teh jadi enek dan sebel gitu, Bu? Sama kami juga, Bu. Itu yang kami rasakan. Mate capek, Bapak. Nulis dari mual betul. Jangan pamer. Itu yang bikin masalah, teh. Betul? Ibu gak boleh loh ke anak-anak. Ini ibumu, nak. Ini ibumu, nak. Anak-anak udah tahu. Cek baru daftar, kenapa ibu jadi lupa diri? Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Cek baru daftar, siapa suruh ya deh ya? Nah, kita mah gak pesen. Mau bahagia, Bu? Lakukan, lupakan. Ulangi. Yang mantap. Sekali lagi. Tos, beres, hidup bahagia mah. Lakukan yang terbaik. Tos, lupakan. Jangan banyak ingat-ingat kebaikan. Jatuhnya sakit hati. Jangan nyebut-nyebut kebaikan. Jatuhnya yang dengar tuh jadi enek. Pahala kita hilang. Kita bakal disebelin orang. Betul? Nah. Assalamualaikum, Yai. Lanjutkan. Lihatnya ke sini atuh, jangan ke yang kemana aja, ayo. Nomor berapa tadi teh? Lakukan. Sekarang bebas pakai nomor ya, Pak ya. Kemarin nama nih hese. Satu, bijak terhadap perbedaan. Beda wajar, marah jangan. Dua, jangan sibuk menonjolkan diri. Lakukan yang terbaik dengan ikhlas. Lakukan, lupakan. Gimana kalau kita udah berbuat baik, orang lain tidak berterima kasih? Gimana? Gak apa-apa.
bukan urusan kita. Bagaimana kalau kita sudah berbuat baik, orang tidak menghargai kebaikan kita? Biarin aja, bukan urusan kita. Urusan kita itu berbuat yang terbaik supaya Allah ridho. Selesai. Ah, si ibu mah diem aja, oh gawe. Oh, mohon nanti. Lanjutkan jangan. Ini udah dengar belum cerita kakek-kakek awet muda? Ini mah tambahannya ya. Aki, boleh cerita ini? Ada kakek-kakek umur 70 tahun, awet muda, seger, sehat. Aki, apa rahasianya? Kata si Aki begini, rahasia saya mah sederhana, saya tidak suka berdebat, tidak suka bertengkar. Kata si Aki begitu. Oh gitu Ki? Iya. Terus kata si pemuda, jadi kalau Aki tidak berdebat, tidak bertengkar, tidak berbantah-bantahan, kemudian jadi sehat, kemudian jadi awet muda, kemudian jadi seger. Ah, kata saya mah, gak mungkin kek. Apa jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Udah dibilangin gak mau berdebat ya kan? Matakna tong riweuh wae di bumi teh. Iya mah sagala bertengkar, iya bertengkar. Ibu teh yang kasihna hejang udah na hejang hidung gelut. Uangnya enggak ada, gelutnya duluan. Aya nu bade maot bapak-bapak, Bu. Nanti kalau bapak meninggal duluan, nanti ibu kalau meninggal kuburannya di sebelah bapak ya. Ih, enggak mau, Pak. Tong kitu, mah ngalawan. Belum juga mati gelut. Jadi tenang weh, hirup mah gak usah segala dibikin bertengkar, betul? Gak mau beres kok bertengkar. Ada lagi kakek-kakek 80 tahun, seger, sehat. Aki, apa rahasianya? Kok kakek 80 tahun sehat, seger? Kata si Aki begini, saya mah rahasianya gak mau marah-marah, kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa? Ternyata urusan duniawi mah nggak ada yang penting. Selesai. Oke, sepion anu maling, ben bae meser deui, beres. Oke, itu listrik bayarna mahal 2 juta, cabut. Hah? Mau dicabut poek, bayar, beres. Aki, oh itu dia. Berarti mana itu kena COVID? Beres. Sederhana mah. Makanya nula liur mah capek. Nah, dunia cuma mampir, benar? Kalau saya lihat dari depan, ini selain wajah-wajah banyak masalah, ini wajah-wajah bakal meninggal nih. Dan belum tentu panjang umur, benar? Mau ngapain ribet, heh? Boleh kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita tegakkan kebenaran, kita cegah kemungkaran, tapi dengan cara yang mulia. Dan kita mah tidak bisa merubah, yang merubah itu Allah. Ikhtiar mah hanya amal soleh. Betul? Betul semua. Tiga, biar cepat selesai. Jadi emosi begini saya. Ya udah, itu saya udahan lah. Yang ketiga, lihat. Ini ada paku tidak nih di sini nih? Ada pasir? Kelihatan tidak? Penting tidak pasir? Penting tidak paku? Kecil-kecil tapi penting. Kunci ketiga kalau ingin akur, jangan suka meremehkan orang lain. Gak boleh. Itu teh sumber pertengkaran. Cik, maaf ya. Iya, gedung sate indah. Salah satu penyebab keindahannya adalah bersih. Betul? Bersih penting tidak? Bersih penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan orang penting?
Setiap ketemu cleaning service, aduh Kang hatur nuhun tos beberes. Itu yang bikin akur. Tapi kalau sama atasan hormat, sama bawahan nginjak, eta sumber jelema teu akur teh. Iya, enggak bisa. Kita ngerjain semuanya sendiri, ya kan? Guru jangan meremehkan murid. Sebab guru tidak ada murid, itu jadi guru. Masa di kelas ngomong sendiri? Saya ceritanya lagi diuji bicara begini, tidak boleh meremehkan pendengar. Sok sekarang tidak ada mustami, saya ngomong sendiri begini, error. Atasan tidak boleh meremehkan bawahan. Penting mana, atasan atau bawahan? Tes we mangga ngantor satu hari bawahan wungkul, besoknya atasan wungkul. Tuh pikirannya jangan kemana wae. Penting, penting. Bu, jangan meremehkan suami. Enggak ada suami, enggak jadi istri. Suami, jangan meremehkan istri. Enggak ada istri, enggak jadi suami. Yang enak dalam hidup itu, kata Imam Al-Basri, janganlah, semoga Allah ridho, jangan keluar dari rumah kecuali melihat orang lain lebih mulia dari dirinya. Ningali yang anak-anak muda, oh ini masih muda-muda, dosanya masih sedikit. Ningali nesarepu, oh iya aki-aki bungkul, berarti amalnya lebih banyak. Itu mah kumaha, siapa tahu dia lebih rajin. Mungkin ibu ini tahajudnya lebih kuat, mungkin ibu ini lebih berbakti ke orang tuanya, mungkin si bapak abis-abisan berkorban buat anak-anaknya. Kita tidak bisa meremehkan orang lain. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Di mana-mana orang petantang petenteng teh sumber masalah. Benar? Orang sombong tuh cirinya dua, batarul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Bangsa ini bermasalah kalau orang-orang sombongnya bertemu dengan orang sombong jadi diadu. Bu, ibu, tong centilnya. Seueur cicilan wae centil biasa wae. Jangan sombong. Tahu kenapa jangan sombong? Apa yang mau disombongin? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa ee, cuma segitu. Kita ini dihormatin karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Benar? Kenapa A.A. Gim sekarang bicara di sini? Karena ditutupi aibnya oleh Allah, ditutupi dosanya oleh Allah. Kalau dibuka, bubar. Halo, kenapa Raden ini pada duduk di sini? Karena jawab, karena ditutupi, ya kan Pak? Kenapa bapak-bapak dihargai istrinya? Karena istri nggak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Matakna tonga jago, dibuka oleh Allah dikit, langsung nyungsep. Tuh lihat, dibuka yang lagi zina, nyungsep. Dibuka yang lagi korupsi, nyungsep. Dibuka yang lagi aib, nyungsep. Sekejap kita ini berkerontok kalau Allah ngebuka aib kita. Matakna tong petantang petenteng. Ibunya nafas saya, dipuji tahu-tahu kata orang teh, hey, eta tas mertua nak, nyungsep lah mas. Terakhir, alhamdulillah, saya jatahnya 30 menit. Ini beton, apa aja Raden? Beton, besi, semen, pasir, batu kecil, bisa bersatu, apa yang mempersatukannya? Jawab. 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 Air. Air itu bahan bangunan terlembut.
fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadan ghalidul qalbi lan fadu min hauli. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan fadu min hauli, niscaya orang-orang akan menjauh darimu, dari sekelilingmu. Ingat baik-baik ya, orang kasar, orang keras, orang beringas, itulah sumber perpecahan. Nih, segini bangunan hebat, kuncinya, pemersatunya air. Lembut itu powerful. Kita jadi orang air mani. Panas, api, padam oleh air. Bangunan jadi kokoh dengan air. Tsunami habis kota oleh kekuatan kelemah lembutan. Makanya umat Islam harus jadi makhluk halus. Halus hatinya, halus tutur katanya. Inilah yang mempersatukan. Ibu mau punya suami pemarah? Mau punya suami pemarah? Sama ya Pak ya. Kita juga tidak mau memiliki istri yang pemarah. Marilah dalam situasi perbedaan pendapat, dalam situasi perbedaan yang begini banyak masalahnya, sikapilah dengan ketenangan, kejernihan hati, perkataan yang baik, sikap yang mulia, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tapi kalau kita mulia, kita sudah bagian dari solusi. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar membuat diri kita memiliki akhlakul karimah, karena akhlak yang mulia inilah bagian solusi terpenting di negeri ini. Walaupun masalah negeri ini tidak selesai, tapi kalau kita sudah berakhlak baik, kita sudah bagian dari solusi bagi negeri yang kita cintai ini. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Apa sadayana hatur nuhun. Bapak, terima kasih pada pimpinan yang sudah berjuang dan semua jamaah yang hadir. Semoga Allah yang Maha Melihat mengaruniakan kepada kita akhlakul karimah, hidup kita yang penuh makna dan manfaat, dan semoga kita dijadikan bukti oleh Allah indahnya seorang mukminin muslimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.